Halo Sobat Awan Ikan Hias, jumpa lagi ya. Kali ini kita ada orderan udang hias red cherry nih teman-teman. Nah di sini tempatnya udang hias red cherry ya. Nih kita nanti mau tangkap-tangkap nih. Nah kebetulan buyernya pesennya yang remajaan ya, yang murah meriah katanya. Nah, kita mau serok 25 ekor nih karena ordernya 25 ya. Nanti kita lebihin tapi tetap ya. Selalu ada bonus di setiap pembelian di tempat farm kita ya. Oke, ini kita langsung dapat banyak nih. Kita mau ambil-ambil pakai tangan nih, teman-teman. Ini ada beberapa ya, dan ini ukurannya lumayan besar-besar nih teman-teman. Tapi tidak apa-apa ya, kita samakan saja harganya sama yang remaja teman-teman, nggak masalah ya. Kalau untuk udang red cherry di tempat kita stoknya masih banyak nih, jadi kita nggak sayang-sayang kasihnya ya. Kita kasih saja yang besar-besar nih biar buyer kita nanti puas ya. Oke, kita tangkap lagi nih. Nih, besar-besar lumayan ya. Sudah genong telur lagi nih, teman. Masih ada lagi ini sedikit kecil, nggak masalah ya, kita campur sedikit. Yang penting jangan terlalu kecil sekali ya. Ini sisanya kecil semua, kita ambil lagi teman-teman. Kita serok lagi di pojokan sini nih, kolam nih biasanya banyak teman-teman. Kita sortir-sortir lagi biar dapat yang bagus ya. Nah ini rencananya nanti kita mau COD nih teman-teman. Kita mau COD karena buyernya kelihatannya dari jauh nih, dari Petarukan ya. Jadi mungkin nggak terlalu hafal jalan Pekalongan, terpaksa kita COD di Pantura ya. Nanti kita COD di pom bensin teman-teman. Nih kita mau pilih-pilih saja nih yang bagus-bagus ya. Nah di sini tuh banyak teman-teman udang hias red cherry-nya ya, jadi kita nggak terlalu susah milihnya ya. Sekali serok langsung dapat yang bagus-bagus teman-teman. Oke, kita mau serok lagi. Nih, kita serok di pinggir-pinggir sini biasanya banyak nih teman-teman. Ya, dapat ya. Kita angkat dulu biar lebih jelas. Kita mau tangkap-tangkap lagi, lihat ini. Ah, ini ada red reel lagi nih teman-teman. Kita nemu udang hias red reel ya, seperti yang kemarin itu ya. Nah, ini merah, tengahnya putih dan belakangnya merah. Kita mau jadikan satu saja sama yang kemarin ya. Untuk teman-teman yang belum nonton videonya yang kita berburu udang hias red reel, bisa tonton sebelum video ini ya, scroll ke bawah ya. Nah kita ambil lagi nih yang red cherry-nya.
kita share lagi teman-teman. Nih. Kita pilihkan yang lumayan size-nya mendekati dewasa atau yang dewasa ya, enggak, jangan terlalu yang remaja sekali ya. Jadi nanti biar sudah bisa untuk indukan. Nih, kita dapat banyak lagi nih. Untuk stok hatchery masih banyak ya, buat teman-teman yang mau order bisa langsung datang saja ke farm kita ya. Untuk yang langsung datang saja, karena kita masih belum kirim-kirim dulu ya. Oke teman-teman, ini kita sudah serokkan ya, dan ini jumlahnya ada 25 ekor lebih ya, saya lebihkan tadi, dan ini mau saya packing. Setelah ini kita mau langsung COD teman-teman. Oke, kita packing dulu, nanti kita lanjut setelah COD ya. Oke. Oke teman-teman, kita sudah berada di Pandora nih. Nih, ini udangnya ya. Dan kita sekarang lagi nungguin orangnya nih. Nah, ini kita tepatnya ada di pom bensin ya, di Pandora. Dan ini kita lagi nunggu nih. Orangnya lagi dalam perjalanan ya katanya. Nah, ini tuh sore hari nih, lumayan, tapi masih lumayan panas nih, teman-teman. Oke teman-teman, saya nunggu orangnya dulu ya. Kita akhiri dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.